Pemirsa, ini bagian daripada untuk melakukan pemupukan secara melingkar, melakukan pupuk secara melingkar. Nah, tidak menguat unsur-unsur haranya. Ini pemirsa, ini kita ambil rumput-rumputnya supaya tidak mengganggu batang pokoknya. Ini setelah 3 bulan biasanya kita akan lihat lagi rumputnya seperti apa. Oke pemirsa, kita lanjut, kita akan buat yang namanya biring fertilizer atau pupuk dengan cara membenamkan. Jadi kita lihat, ini adalah tanaman alpukat yang mau kita pupuk. Ini adalah batangnya, bisa kita ukur dari proyeksi daunnya. Nah, kurang lebih jatuhnya di sini. Nanti kita buat lubang kurang lebih di sini, satu lubang di sini, satu, kemudian di sini dan di sini. Kita juga bisa membuat 4, tapi kita mau buat 3 saja. 1, 2, 3 lubang. Jadi kita mau cangkul lubang yang ini. Ini caranya membenamkan pupuk. Ini bisa dibenamkan pupuk yang kita buat lubang seperti itu, kita taruh di pupuknya. Ini pupuknya ambil penakarnya, ambil ini kurang lebih 250, satu, dua, ini kurang, kurang, dua, dan seterusnya. Nanti kita buat lubang di sini juga, uruk, uruk lagi. Itu kita uruk sing atau istilahnya pupuknya larut bawa arus air permukaan air hujan itu. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan sistem biring saya. Sampai jumpa lagi, terima kasih.